Jadi gini, ini ya, gue gak ada ulang-ulang lagi ya. Tadi lu tunggu dulu deh, biar gue gak ngulang-ulang. Ngumpul dulu sini, ngumpul. IG-nya hilang, iya, lagi opname. Biar-biar. Iya. Yoke nih, aduh bener-bener deh. Yoke itu 2 jam yang lalu ya, masih update story kan. Kumpul dulu. Yoke ini gue gak ngerti ya maksudnya dia apa sama si Yoke begini. Jadi gini, gue itu kan mau memberikan dia wadah untuk bercerita. Jadi gue udah deal tuh. Oke, gue bikinin lo podcast ya. Studio udah kita siapin, terus lighting, semua orang, kameramen, semua kita udah siapin ya. Nah terus maksud gue kan sebagai pemberi berita, gue harus berimbang dong. Nah gue bilang, Yoke, ini maksud gue ngejaga dia nih. Gue ngebaca, gue David Lee mulai nyerang Doktif. Ah masa, tar lu dong satu-satu ah. Gue maksud gue gini, maksud gue nih, gue mau berimbang gitu loh. Aku mau berimbang, terus aku bilang sama dia, Yoke, lu kapan balik ke Amerika? Gue gituin kak, terus dia bilang besok. Oke, besok. Nah, gue bilang, dia nanya kenapa cong gitu. Terus gue bilang lah, karena gue mau ngundang Marissa Icha juga gitu loh. Tapi setelah lu sampai di Amerika, ini highlight ya, gue punya buktinya. Ini wajib di highlight. Setelah lu balik ke Amrik, gue mau undang Marissa Icha. Jadi ini berimbang gitu loh, nggak berat sebelah dari Yoke doang gue denger, tapi gue juga harus denger dari Marissa Icha, bener dong? Setuju gak? Jadi gue tidak memihak siapapun, gue ada di tengah, bener dong? Nah, terus tiba-tiba dibilang, oh gue nggak ikutan deh kalau ada dia. Nah si Yoke ini gue nggak ngerti nih. Terus dia bilang, lah kok gitu? Gue bilang kok ya lu datang aja kan gak in frame, gak satu frame, gak apa namanya kak, ke kanan aja ya. Bebas pim 2 ya pak ya. Kenapa give owner Daviena? Gak apa-apa, emang gak boleh gue nge-give dia. Woi mana Instagram lu? Gak tahu, biarin aja. Ah lu juga sih pada minta info sama gue kasih dulu report. Ah bener-bener. David Lee mulai nyerang Doktif. Oke. Sebenarnya nih ya, gue nggak ngerti mungkin namanya sesama pengusaha gitu ya, pengusaha skincare, tapi harusnya kan dokter David Lee ini, kok David ini kan dia mulai ngonten membuka marketing buruk ya kan, marketing busuk atau marketing kotor para pengusaha skincare. Nah harusnya dia jangan tebang pilih dong, dia tahu loh marketing busuknya kakaknya itu kayak gimana, kenapa dia nggak buka, bener gak? Nggak adil juga nih David Lee. Nih jangan sampai gue ajak ketemu David Lee. Wih, gue korek enak ini David Lee bener. Nah untuk Yoke, ya Yoke, saya tidak ada niatan macam-macam sama kamu. Bahkan saya jagain kamu. Saya bilang Marissa Icha itu akan saya undang untuk podcast. Tapi setelah kamu sudah di Amerika. Tapi Yoke, ya kenapa kamu giniin saya? Studio sudah saya siapkan, lighting sudah saya siapkan, terus kamu saya telepon saya nggak diangkat, tapi kamu bisa-bisanya update foto, update IG story 2 jam yang lalu, gue bingung deh, nggak ngerti gue sama si Yoke. Takut dia sama urusannya sama Icha, kan gue nggak masukin di frame yang sama. Gue bilang nanti kalau lu udah di Amrik baru gue undang si Marissa Icha. Nah si Yoke nya nggak mau,
Yoke, kenapa, apa sih, ada apa ini, kenapa gue harus, kenapa gue tidak boleh mendengarkan dari sisi Marissa Icha? Apa ini? Mungkin dia males lah. Kalau misalnya males kan dia bisa tolak dari awal. Mungkin gak ada kesepakatan dari awal. Kesepakatan apaan? Kan gue bilang, lu sendiri. Dan dia udah bilang, oke, gue sendiri. Tuh. Dia di Thailand, setahu gue dia di itu deh. Setahu gue di Bogor deh tadi pagi. Mungkin gak ada budget, dia mau berapa gue. Ya elah, lu jangan ngomongin budget sama gue, beneran deh. Jangan ngomongin budget sama gue. Ya. Yoke ketangkep. Yoke itu 2 jam yang lalu masih update masih update story masalah duren. Di Thailand sama Gaby, hah? Kok gak ngerti ya kalau dia ditangkep, dia giniin gue gak bisa bantu, sorry. Beneran gue pernah gak suka tahu orang semena-mena gitu, anjrit. Maksud gue kan gak mau masukin lu dalam satu frame sama si Marissa Icha. Kalau jadi gue yang dirugikan, gue udah siapin semua lo. Apa aja tadi? Kamera. Terus lighting, studio udah kita siapin. Crew. Ya. Crew udah kita siapin. IG-nya hilang, iya biarin. Laura sehat. Sumpah sih, Yoko jahat banget sama gue, gila. Dia bilang setuju setelah tahu nanti ada Marissa Icha didatengin pas dia udah ke Amrik apa gimana. Gue bilang sama dia kan gue sebagai pemberi berita gue harus berimbang dong, ya kan. Gue gak boleh berpihak. Jadi maksudnya gue dengerin dia tapi gue juga harus dengerin Marissa Icha gitu kan. Nah tapi gue ini kan ngejaga dia, lu kapan cong balik ke Amrik? Lu kapan balik ke Amrik? Nanti kalau lu udah balik ke Amrik, baru nih gue panggil si Ica. Itu. Jadi gue ngejaga dia nih. Gue ngejaga dia banget. Tapi dia malah giniin gue, waduh. Dan apakah gue gak boleh mendengar versinya Marissa Icha? Ini ada apa? Kenapa ini? Kok jadi Yoke jahat? Gue gak ngerti dia kok giniin gue ya. Gue gak ngerti deh. Gue gak tahu deh. Kok tar lu Putri Sulung. Gue gak ngerti kenapa dia giniin gue. Dia jahat banget. Mungkin dia mau liburan dulu. Balasnya malam. Gue ini udah deal. Sore atau malam. Gila. Yoke lu giniin gue banget. Gila. Waduh, gila gue gak habis pikir sih. Gue berusaha baik tau sama orang tapi ya udah sih, biarin. Bentar nih ada orang tolol lagi nih. Kok marah, ha? Bentar.
gimana? Ada Marisa Icha tapi kan tidak ada, tidak ada satu, nggak ada satu frame. Nih. Ya udah biarin sih namanya berubah pikiran Hanjian. Gue nggak peduli dia mau berubah pikiran, berubah kelamin, berubah wujud, gue nggak peduli. Ya, yeah. At least lu punya HP, lu bisa WhatsApp, lu nggak buta huruf, kasih tahu, cong, batalin aja, bisa kan? Gue menghargai dia loh. Bisa kan, cong? Cancel ya, gue gak mau ada Ica. Kelar. At least kalau misalnya orang telepon, diangkat. Tuh. Tapi update foto, foto beruang bisa. Eh, foto beruang, foto apa? Duren bisa. Udahlah, gue kecewa sama orang itu, serius. Udahlah, kecewa gue.